Apa yang saya nak kongsikan pada pagi ini temanya adalah untuk kita jaga kesihatan kita. Nutrisi seimbang di bulan puasa, cantik bergaya di hari raya, kekal bertenaga sepanjang masa, insyaAllah. Alright, so ini pembukaannya. Okay, jadi apa yang saya nak kongsi kepada anda semua dan juga kepada diri saya sendiri adalah tentang untungnya kita sebagai umat Islam, sebagai apa umat Nabi Muhammad SAW, sebabnya kita dianugerahkan dengan anugerah bulan yang paling hebat, iaitu bulan Ramadan, yang mana kita semua diwajibkan berpuasa. Dan sebenarnya puasa ni sangat banyak hikmahnya, sangat banyak kelebihannya, bukan saja daripada segi apa ibadat tu, tapi dari segi sebenarnya kita nak restart ataupun reboot badan kita, kesihatan badan kita. Okay, soalannya kenapa? Okay, contohnya kalau kata kita ada kereta, betul tak kalau saya cakap kereta kita kena hantar pergi servis setelah kita guna untuk satu jangka masa, kita kena hantar pergi servis, ataupun kita guna untuk certain mileage, kita kena hantar kereta kita pergi servis, kena tukar minyak hitam, cek air dan sebagainya, betul? Tapi badan kita yang kita guna pakai hari-hari, kita guna pakai hari-hari, bila kali terakhir kita servis? Bila kali terakhir kita bagi dia rehat? Bila kali terakhir kita bagi dia peluang untuk dia perbaiki ataupun restart? So kita sebagai umat Islam, Masya Allah, Tabarakallah, kita sangat-sangat-sangat beruntung sebab kita ada satu bulan. Satu bulan yang mana kalau kita tahu, kita ada ilmu ini, kita boleh gunakan untuk reset badan kita. Ini sangat-sangat penting. Jadi kalau anda dapat ilmu ini hari ini, nanti kongsikan dengan keluarga anda. Ambil peluang Ramadan ini. Bukan saja dari segi kita punya spiritual beribadat, tapi ambil peluang untuk kita reset kesihatan badan kita. Alright. So apa yang saya nak kongsi pada malam ini, di bulan Ramadan tak kala kita berpuasa selama 30 hari akan berlaku satu proses yang dipanggil autolisis. Jadi puasa bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita perbaiki tahap kesihatan kita. Ada orang dia ambil peluang bulan Ramadan dia nak turunkan berat badan, tapi sebenarnya itu secondary. Yang paling penting, kalau kita ada penyakit, kalau kita rasa diri kita tak berapa sedap, ambil peluang bulan Ramadan ni untuk perbaiki tahap kesihatan. Okay, kenapa? Sebab pada bulan Ramadan ni, badan kita akan menjalani satu proses yang dipanggil autolisis, dalam masa yang singkat. Yang singkat ni sebab apa? Sebelum ini, kalau di bulan-bulan yang biasa sebab kita tidak berpuasa, proses autolisis ni perlu mengambil masa 90 hari. 90 hari ni maknanya apa? Dia akan car ni maknanya clean, cuci perut kita. A, dia absorb. R, dia regenerate. Disebabkan kita berpuasa dalam bulan Ramadan, proses yang biasa ambil 3 bulan ini kita akan kompreskan menjadi 30 hari. So ini adalah antara hikmah berpuasa sebulan untuk kesihatan kita dalam masa yang sama, cuci perut, usus, organ-organ kita dan semua kesan-kesan daripada makanan yang kita makan selama 11 bulan yang lepas. Jadi kalau siapa yang betul-betul faham, dia akan grab peluang ni tau. Dia akan ambil peluang ni betul-betul untuk cuci usus dia. Sebab apa? 11 bulan macam-macam kita bagi badan kita. Betul atau betul? Dan especially kita orang Malaysia ni memang suka makan. Semenjak pandemik ni lagilah semuanya mudah, betul tak? Tekan aja phone dia sampai. Ni tak kiralah kita berada di mana, ada Grab Food, Food Panda. Yes or yes? Betul tak? Setiap hari tengok menu aja. Bulan puasa ni lagilah. Betul atau betul? Alright. So jom kita tengok. Autolisis di bulan Ramadan. Okey, autolisis ni adalah satu sistem otomasi dalam tubuh yang memformat sistem badan kita ke keadaan yang ideal. Jadi nak fahamnya macam kalau kata kita ada laptop, kalau kita ada telefon, kan? Kadang-kadang dia tak boleh berfungsi dengan baik, betul tak? Kan? Phone kita kan banyak sangat memory dah guna, kan slow gila. Kan? Ataupun kalau kita pakai laptop, pakai komputer, siapa sini fras? Dia rasa geram je bila phone apa? Bila komputer kita slow. Nak buat kerja slow, nak buka slow. Tak payah itulah. Kalau kita internet slow pun kita dah stres. Betul atau betul? Alright. So sama juga dengan badan kita. Kan kadang-kadang kita rasa letih, rasa berat, rasa macam tak bermaya, tak bertenaga. Sebab apa? Badan kita perlu di-reformat. Jadi sebenarnya kita sangat beruntung, kita orang Islam, kita ada proses kita panggil berpuasa. Dan kalau kita lihat, saintis dah kaji. Pohon berpuasa dengan menggugurkan daun. Rumput dan biji berpuasa dengan berhenti tumbuh. Dia dormant. Beruang berpuasa masa musim sejuk, kan? Dia boleh hibernate. Buaya berpuasa
selama musim panas. Ha, dia relax aja. Ikan paus dan burung berpuasa masa bila? Masa dia migrate. Dia tak makan. Dia berenang jauh. Ataupun dia terbang jauh. Itu migration dia. Ikan salmon, penguin berpuasa ketika musim dia orang nak mengawan. Kuda, kucing pun berpuasa ketika terserang penyakit sampai sembuh. Masya Allah. Jadi puasa ni memang Allah dah bagi banyak tanda-tanda. Jadi pada kita sekarang nak fikir dan bertindak. So definisi autolisis. Autolisis ni juga dikenali sebagai self-digest ataupun self-healing. Maknanya kita menyembuh secara semula jadi melalui penyerapan makanan untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Melalui siri proses pembakaran sel-sel tubuh badan dalam mekanisme kita. Autolisis ni juga merupakan salah satu cara yang kita boleh detox. Detox ni maknanya kita buang toksin dalam badan. So kebanyakan kita ada masalah berat badan, kita ada masalah kesihatan sebab kita banyak toksin dalam badan. Dan dia tak membantu bila kita juga masih makan toksin ke dalam badan kita. Itu yang selalu menjadi masalah utama bagi kita semua. Jadi proses autolisis ni akan bermula selepas 2-3 hari kita berpuasa. Sebab itu biasanya hari pertama kita rasa lemah sikit kalau bagi siapa yang tak biasa berpuasa. Sebab apa? Tubuh kita mula mengeluarkan bahan-bahan sisa metabolik yang tak diperlukan lagi. Selalunya kita boleh lihat daripada kelesuan, rasa mengantuk pada awal puasa. Biasa tak? Kan awal-awal tu kita rasa macam mana? Baik tengah hari bateri dah low, dah lemah aja. Kan? Nak buat kerja apa pun mengantuk. Jadi macam mana nak atasinya? Alright? So kalau kita nak atasi benda ni, yang pertamanya kita kena ada rehat yang cukup dan kualiti. So salah satunya tidur yang ringkas. So sekarang saya akan share 5 tips. So kemudian yang paling penting, kita kena pilih makanan yang berkhasiat, makanan yang sihat ketika sahur dan berbuka. Sebab itu kami bila dakwah kesihatan, kita sangat-sangat tekankan masa bulan Ramadan ni kalau boleh jangan makan macam biasa kita makan. 11 bulan kita tak berpuasa. Kita ambil peluang ni bagi yang terbaik untuk badan kita. Bagi nutrisi yang terbaik. Kemudian minum air yang cukup selepas waktu berbuka sampailah ke imsak. Jadi ketika kita berpuasa, darah akan dipenuhi tenaga dan nutrisi yang sihat. Kalau kita makan sihat. So sel kita akan digantikan dengan sel yang baru yang lebih sihat. So setiap 10 hari sel badan tukar jadi lebih baik. So setiap 10 hari dia tukar jadi lebih baik. Jadi habis 30 hari tu, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kita buat dengan betul, dengan izin Allah, kita akan dapat badan yang baru. Seluruh sel badan kita dah baru, recharge, ready to go untuk 11 bulan akan datang. So itu yang sangat-sangat-sangat best bila kita faham proses autolisis ni dan kita ambil tindakan. Saya kongsi kat sini, satu, faham ilmu dia. Yang kedua, mesti ambil tindakan. Sebab kadang kita tahu tapi kita tak ambil tindakan. Jadi kesan autolisis ni dikaji khususnya dalam bulan Ramadan, bukan sahaja daripada orang Islam, tapi contohnya Andrea Wheeler ni, seorang pakar sitologi, ilmu makanan dari Amerika. Dia kata apa? Dalam bulan Ramadan ni 10 hari pertama, 10% sel-sel tubuh manusia akan diperbaharui. Masya Allah, maknanya sel-sel kita akan tukar jadi sel-sel baru. 10 hari berikut 66% sel-sel tubuh badan kita pun akan bertukar. Dan pada 30 hari, maknanya 10 hari terakhir, 100% sel badan kita bertukar. Jadi bayang kalau kata kita ambil konsep ini, kita betul-betul buat, kita jaga kesihatan kita sambil kita betul-betul beribadat, bukan saja insyaAllah kita mohon dapat keampunan, dapat kita apa, bersihkan diri kita dengan Allah Ta'ala, tapi pada masa yang sama kita boleh reset tubuh badan kita. So apa kita nak buat? Kita mula merancang pelan pemakanan ketika berpuasa. Jadikan Ramadan kali ini your best ever. Bukan saja dari segi amal, tapi kesihatan dan bentuk badan juga kita. InsyaAllah. So ini adalah fisiologi selama kita berpuasa, apa yang berlaku secara detail. Ini banyak buku yang saya baca, ada rujukan nampak. Jadi dalam hari pertama kedua, gula dalam badan akan menurun, jantung berdegup dengan perlahan, glikogen ditarik keluar dari otot dan menjadikan otot rasa lemah. Ini normal. Tindak balas badan ialah pening, rasa nak muntah, lapar dan mulut berbau. Nampak? So ini explanation, scientific explanation apa yang berlaku kepada tubuh badan kita. Sebab kita kena faham kalau kita puasa sunat, dia tak sama dengan puasa 30 hari berturut-turut. Tak sama. Hari ketiga dan ketujuh, lemak mula dipecahkan. Bagi siapa yang nak turunkan lemak dalam badan, lemak mula dipecahkan sebab kita tak makan untuk penghasilan tenaga. Berlakunya tindakan kimia dari glycerid. Ini semua saintifik lah. Menyebabkan badan dan kulit rasa berminyak. Dan kita punya organ detox seperti paru-paru pun rasa kurang selesa. Tapi maknanya
dah mula rasa perubahan. Hari ke-8 ke-15 proses detoxification. Detox mula berlaku. Dan masa ini kalau kita perasan dah masuk minggu kedua, kita dah boleh lebih fokus. Maknanya kita dah adjust, badan kita dah adjust. Hari ke-16 ke-30 badan mula rasa selesa dengan puasa. Proses pemulihan masih berlaku. Pernafasan kita jadi lebih baik, kualiti darah kita pun lebih baik, dan apabila kita selesai, yang jadi masalah kita bila masuk Syawal, badan tak jadi tentu arah. Sebab apa? Nafsu makan membuak, tak kala melihat ketupat dan rendang. Ini yang selalu jadi masalah. Jadi berhati-hati, Okey. So pagi ni saya just nak share 5 tips kekal aktif sepanjang Ramadan. 5 tips. So satu, kita kena bersahur dengan makanan yang berkualiti, nanti saya huraikan. Yang kedua, macam mana nak minum air dengan cukup. Yang ketiga, dapatkan koi dululah. Tidur ringkas sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Ini amalan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian lakukan senaman ringan waktu-waktu yang terbaik untuk melakukan senaman. Dan makanlah berpada sewaktu berbuka. So jom kita tengok. Alright, yang pertama, sahur sihat. Untuk saya dan keluarga, alhamdulillah kami dah amalkan nutrisi Herbalife. Ini bukan saya nak promote Herbalife, tapi saya nak share apa yang saya amalkan bersama keluarga saya. Saya, isteri dan 3 orang anak, pagi-pagi sahur inilah yang kami ambil. Aloe vera untuk bersihkan usus, teh untuk detox dan bagi tenaga, dan kami ambil nutrisi kami, shake, kami blend dengan oats dan juga buah tamar. Masya Allah, tabarakallah, semua khasiat ada dalam itu. Ini saya punya pilihan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari pilihan anda sendiri untuk sahur. Jadi semasa bersahur, apa yang kita perlu buat? Kita pastikan pengambilan makanan yang berkhasiat, makanan yang kurang berlemak, elakkan makanan bergoreng, makanan pedas, ini semua elakkan. Cari benda yang lebih sihat. Sebab apa? Kita ambil peluang Ramadan ini. Kita ambil peluang. Kita, sebab itu saya ada orang datang ke kelab sihat saya, dia kata apa? Amirul, saya dah letih dah makan sedap. Saya nak makan sihat. Dan paling bestnya zaman sekarang ni, nak makan sihat, tak semestinya tak sedap. Betul atau betul? Ada banyak makanan yang sihat hari ni yang sedap. Betul? Cuma pada kita sahaja, rajin atau tak rajin. Sebab kita kena faham, badan kita ni anugerah Allah. Yang kena jaga badan kita ni kita sendiri. Kita yang masukkan makanan dalam mulut kita, bukan orang lain. Tak ada orang letak pistol kat kita, you mesti makan ini. Tak ada. Pilihan kita. Bila kita nak makan, kita ingat, ini untuk masuk badan aku. Apa-apa jadi esok, aku yang bertanggungjawab. So makanlah buah-buahan, sayur-sayuran, hadkan pengambilan garam dan kafein, pilih karbohidrat yang kompleks, maknanya karbohidrat yang bagi kita kenyang lebih lama, ambil protein dan minum air yang bercukup. Alright, so pastikan bila bersahur anda ada hidangan yang cukup, maknanya balance, balance hidangan anda. Fokus kepada kualiti bukan kuantiti. Kadang-kadang kita silap, masa sahur kita risau, kalau aku lapar makan balon lagi boleh. Bukan, cari yang kualiti. Jadi bila kita ada ilmu tentang apa nak makan, Masya Allah, insya Allah kita akan buat pilihan yang lebih baik. Alright, yang keduanya, tips untuk menghadapi Ramadan ni, kita pastikan kita minum air secukupnya. Macam mana nak minum air? Kita kena ada perancangan. Ini boleh screenshot, nampak? Cara minum air, tips minum air ni daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lagi untuk bulan puasa. Macam mana 8 gelas air masih boleh masuk ke dalam badan kita. So bangun tidur je, 1 gelas sebelum bangun sahur. Selepas bangun sahur, sebelum pula. Okay? Satu gelas selepas sahur. Lepas tu, itu minimum. Kalau anda boleh minum lebih, terbaik. Lepas tu, bila buka puasa, azan aja dah makan buah kurma, minum satu gelas air. Selepas solat maghrib, satu gelas lagi. Kemudian selepas makan, berbuka, satu gelas lagi. Lepas solat isyak, satu gelas lagi. Selepas solat terawih, satu gelas. Dan sebelum tidur, satu gelas. Kalau anda ikut, insya Allah cukup 8 gelas air itu. Kalau anda boleh buat lebih, lagi best, lagi luar biasa. Jadi air pastikan cukup, especially kalau anda berkeluarga, ahli keluarga anda, ibu ayah anda, anak-anak anda, pastikan mereka minum air. Dan yang terbaik adalah air kosong. Ini bukan air manis, sebab air manis ni dia akan dehydrate. Ini lagi cepat dehydrate. Alright, so ini sangat-sangat penting. So yang ketiga adalah dapatkan qalulah. 10 hingga 15 minit. So apakah itu qailulah? Qailulah ialah tidur sebentar pada siang hari. Ini amalan sunnah Rasulullah SAW. Yang mana kita boleh amalkan, kita boleh ikut. Jadi bila waktu paling sesuai untuk amalkan qailulah ialah mengikut para solihin, waktu paling baik ialah antara pukul 12 tengah hari sehingga sebelum zuhur. Namun boleh juga dilakukan selepas zuhur. Ini kita panggil power nap.
So power nap tu 10-15 minit cukup lah. Janganlah kita balun sampai asar. Ataupun balun tu lepas solat zuhur tu sampai dekat-dekat maghrib tu bangun solat asar tunggu buka. Tak maulah macam tu. So Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, hendaklah seseorang tidak meninggalkan tidur yang sekejap pada siang hari kerana ia membantu ibadah pada malam hari. Jadi kalau kita ada keinginan, kalau ada azam tahun ini kita nak bangun buat tahajud, nak buat solat hajat, nak buat solat apa taubat, solat sunat tasbih, maka kita sangat digalakkan untuk amalkan qalulah ni, supaya malam kita rasa lebih bertenaga. So insyaallah di dalam sunnah ada kejayaan, di dalam sunnah ada kejayaan. Okey, yang keempat, buat senaman ringan. Ramai orang bulan puasa terus off, tak ada senaman langsung. Jadi senaman ni tak bermakna kita pergi ke gym, tak bermakna kita jogging, tak bermakna kita apa buat aktiviti fizikal yang dahsyat. Tetapi maksud saya adalah lebih kepada pergerakan. Maknanya mesti ada pergerakan. Jangan langsung tidak bergerak. Contohnya kalau ada peluang untuk naik tangga, panjat tangga. Dan waktu-waktu terbaik untuk kita menjalankan pergerakan ni adalah di awal pagi, sebab kita masih ada lagi tenaga direct daripada kita punya sahur. Dan juga tak kala kita nak menunggu waktu berbuka. Mungkin sejam sebelum berbuka boleh buat senaman ringan, buat pergerakan, stretching, janji badan tu bergerak. Janganlah kita langsung tak bergerak. So ini semua penting untuk kita punya kesihatan. Dan percayalah, bila badan kita bergerak, badan kita bersenang, kita keluarkan peluh, Masya Allah badan kita jadi lebih ringan, lebih sihat. So ini semua matlamat yang kita boleh buat. Jadi apa yang saya nak showkan pada hari ini, buat jadual harian kita, macam mana kita nak rancang Ramadan kita tahun ini. Sebab ada masa lagi. Dan yang kelima, apabila kita berbuka, makanlah berpada-pada. Jangan ikut nafsu. Jangan ikut nafsu. So kami boleh gunakan nutrisi, ataupun you boleh makan apa you nak makan, cuma pastikan portionnya cukup. Portionnya cukup. Jadi make sure ada proteinnya, ada karbohidratnya. So kalau kata kita berbuka dengan buah tamar, dengan air segelas dulu, kemudian kita solat, itu yang terbaik. Sebab apa? Perut kita tak terkejut. Perut kita tak terkejut. Kalau kita ada nutrisi, macam kami boleh ambil nutrisi Herbalife waktu berbuka puasa, dia lagi best. Sebab apa? Dalam bentuk shake ni, sebab dia dah blend, dia serap aja. Jadi perut kita tak perlu bekerja kuat. Sebab kita kena faham, bulan puasa ni bukan pesta makan. Kan? Macam kadang-kadang kita tengok, Masya Allah, bulan puasa ni dia jadi pesta makan. Kalau dulu lagi lah. Dengan bazar Ramadan, dengan bufenya, ya Allah. Kan? Kita tengok, dia jadi memang jadi pesta makan. Masuk raya tak payah cakap lah. Jadi kita kena beringat. Sebab macam yang saya mention tadi, ini badan kita amanah yang Allah bagi pada kita. So tanggungjawab kita untuk jaga. Pilihan kita. Pilihan kita. So ini ada resepi-resepi yang kami buat guna shake. Kita boleh blend dengan kurma dan sebagainya. So berbuka puasa dengan kurma dan segelas air, susu, jus buah-buahan atau sup, sangat bagus sebenarnya. Sebab dia menyebabkan perut kita tidak terkejut. So makanan sihat, seperti buah-buahan sangat bagus bila berbuka puasa. Buah naga, buah tomato. Sebab apa? Buah-buah ni kaya dengan air. Sayuran seperti timun, buah tembikai, Masya Allah, sangat-sangat-sangat bagus. Sebab dia ada serat yang tinggi dan dia bagi balik air kepada badan kita. So pastikan bila kita berbuka puasa ada warna-warni. Maknanya apa? Ada sayurnya, ada buahnya. Alright, make it variety. Okay? So itu sahaja yang saya nak kongsi. So itu saya dan isteri, kita nak ucapkan selamat berpuasa dan selamat menghadapi bulan Ramadan. So seperti yang saya kongsi tadi, Alhamdulillah kami sekeluarga sudah mengamalkan nutrisi Herbalife di bulan Ramadan sejak tahun 2010. Kalau anda berminat nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi kami selepas ini. Kita boleh bimbing dan guide anda. So semoga Ramadan kali ini yang terbaik buat kita bersama, dan semoga Allah SWT menerima segala amalan kita, insyaAllah. Okay. Dan untuk anda semua, kami nak kongsikan, kami ada hasilkan satu aplikasi khas untuk Ramadan, Ramadan Karim. So dalam aplikasi ni adalah hadis-hadis berkaitan bulan Ramadan, ada ucapan yang anda boleh share dengan keluarga, rakan-rakan di bulan Ramadan, ada apa? Ada link kepada contohnya nak solat sunat tarawih, semua ada dalam aplikasi ni yang kami baru bangunkan dan kami nak share dengan anda semua secara percuma. Dan kalau anda boleh panjangkan, sharekan kepada keluarga dan rakan-rakan, semoga lebih ramai dapat manfaat. So ini adalah satu apa perkongsian kami, sedekah kami pada hari ini untuk anda semua yang hadir bersama kami pada pagi ini.